Or one day you get live. Baik, teman-teman, welcome back to my channel ya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu token ya, yaitu Mint Club ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan informasi dari channel ini seputar koin micin dan koin berfundamental lainnya. Baik, langsung ke pembahasan. Ini dia price dari Mint Club ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri, ini masih 0.2. Oke, dia masuk rank 937 dari 13.670 kripto, dan ini sudah membuktikan ini dia ada penaikan rank ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan dia akan menepati ke 100 rank ya. Kita lihat progresnya. Dan di kalian bisa lihat sendiri dia watchlistnya dia 11.000 dan ini terbilang banyak juga ya. Dan ini under Binance Smart Chain, kalian bisa dapatkan ini cuma di PancakeSwap ataupun di MetaMask ya. Ini kalian bisa lihat sendiri chartnya, dia dulu dimulai dari 0.030 dan saya waktu rilis itu dulu pernah beli ya, udah beli dan saya belum take profit sampai sekarang. 0.030 saya waktu dulu itu rilis saya udah beli, dan saya udah sampai ke ini pun saya belum take profit karena kenapa, saya di target saya ini menyentuh 1000, nggak banyak-banyak 1000 sudah akan saya take profit. Kalian bisa lihat sendiri ini dia daily market capnya, kita bisa lihat di sini trading volume itu sekitar 4 miliar ya, 4 miliar hampir 5 miliar ya, dan market capnya itu sendiri sudah 1 3, sekitar 256 miliar ya. Jadi selama persentase 3 bulan yang lalu dia udah mengalami kenaikan sekitar 1000% ya. Dan token maksimalnya itu senilai 1 triliun. Dan ini tidak akan ada burning karena kenapa? Mari kita bahas ya. Kita ke websitenya dulu. Sebelum ke websitenya kita ke sosial medianya ya, kita ke Twitternya. Dan Twitternya itu sudah banyak sekali followernya, dan ini sangat solid sekali buat Mint Club ya. Sudah reach ke 90.000, waktu saya mengikuti dulu itu masih sekitar 20.000 kayaknya. Dan ini dia udah membuka staking pool live-nya ya. Nanti kita ke bahas ke ke websitenya. Staking earn, jadi di sana itu banyak sekali ya menawarkan fitur-fiturnya di websitenya, dan kita juga bisa membuat crypto apa atau tokennya sendiri ya. Dan ini kita bisa lihat top 10 social dApps by social signal, jadi dia masuk ke nomor 3 ya dari 10 dApps ya. Ya ini sangat sangat suka saya ini sama ini ya. Kemarin saya sayang investnya nggak banyak, sekitar berapa ya, 300.000 kalau nggak salah, dan itu dapat 6 juta token. Nanti akan saya showing ke kalian. Ini ke Mint Club websitenya ya. Oke, loading Mint Club. Dari websitenya kita langsung dibawa ke Mint Club seperti ini, dan ini dia. Nah, buy Mint create token, jadi kalian bisa create tokennya di Mint Club ya. Cuma saya belum pernah create token di sini. Ini harus dikonekkan ke wallet atau gimana gitu, saya belum pernah nyoba ini. Jadi kalian bisa lihat sini Mint Club Green, Mint Club DAO, Mint Club Creator, Decentralized Exchange Liquidity Provider, Smart Contract, Smart Token Build Platform. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini kan good day developer at no code smart contract blockchain token builder, no need for ISO IDO, Mint Club ABC. Kita lihat websitenya seperti ini dan sudah selesai. Dan buat membernya di Telegram itu sekitar berapa tadi ya, 50.000 member kalau nggak salah. Oh ya, 53.000 members ya teman-teman ya. Nah, jadi ini terserah kalian, kalian mau invest di sini sebenarnya bagus ini ya, karena belum menyentuh ke harga 1 rupiah.
Kita kembali ke websitenya. Ini dia. Ya, not financial advice ya. Kalian bisa research ya, lebih dalam lagi tentang apa mini club token ini ya. Menurut saya ini tokennya solid banget, bagus ya. Tidak micin sekali menurut saya. Kalau biasanya micin itu apa ranknya itu mungkin puluhan ribu rank, sini bagus kok ranknya dia di under 1000. Masih terbilang target bagus lah. Dan saya simpen di Trust Wallet ya. Oke, dan saya akan ke apa ke showing ke kalian karena saya pernah beli dan saya masih keep, dan target profit saya itu sekitar 1000 ya, seribuan lah by target. Dan ini sebenarnya di Oktober ya. Kemarin saya sempat menambah muatan lagi di Oktober 213.000 dan di Agustus 287.000, dan ini totalnya, dan saya sekarang udah mengalami floating profit 477%, dan saya belum take profit sama sekali di Minclub karena saya tidak mau take profit di Trust Wallet ya. Saya keep aja, mau diapain udah terserah ya, karena ini emang investasi ya. Dan saya ketika saya hold koin micin di Trust Wallet itu saya pastikan saya selalu update di Telegram ya, karena kalau ada apa-apa tiba-tiba migration gitu kan, kita langsung gercep gitu, langsung cepet kontak ke customer service-nya atau ke pihak min club-nya atau apa ya yang lagi trading sekarang kayak 100 koin dia migrasi ke Altabase. Kita bingung tuh yang di Trust Wallet kemarin telat nge-swap-nya ya, nggak tahu ya, kita lagi cari solusi gimana terbaik. Ya, teman-teman, baik, sekian dari video saya. Semoga video ini bisa jadi rekomend ya buat kalian yang mau investasi di Min Club. Dan ini saran saya, pastikan gunakan uang dingin sebelum kalian berinvestasi dan jangan all in di salah satu crypto ya. Jadi kalian sebar tuh uang kalian, jadi jangan all in ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang seputar koin micin. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan ke teman-teman kalian yang pecinta koin micin. Terima kasih. Salam koin micin, salam profit.